Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Aitinglicious dan Aisyah Lovers dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi ya bersama Bang Mimin nih pastinya di Aiting TV. Di segmen kali ini Bang Mimin ada informasi terbaru ya para sahabat. Namun sebelumnya nih, bagi kalian baru menemukan channel ini, jangan lupa ya beri dukungan selalu dengan cara like, comment, subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke para sahabat nih, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini Bang Mimin ada informasi terbaru ya para sahabat. Namun sebelumnya nih ada postingan terbaru ya para sahabat nih. Hari ini Ayu Ting Ting yang mana di situ menghadiri sebuah acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Alhamdulillah ya, selamat ya adikku sayang Lesti dan Billar. Happy wedding, semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Langgeng terus bahagia ya, amin, amin ya rabbal alamin. Bang Mimin juga ucapkan ya buat selamat nih buat Leslar, Lesti Kejora dan Rizky Billar. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, memiliki keturunan yang soleh dan soleha, amin. Para sahabat, ngomong-ngomong tuh Neng Ayu cantik banget ya. Masya Allah, sukses terus juga nih ya, bahagia terus nih buat Neng Ayu, amin, 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 amin. Kemudian nih para sahabat nih, ada informasi terbaru ya dari sahabat Aisyah Sejati nih. Waduh, penting banget ya para sahabat. Akhirnya nih Ayu Ting Ting mengumumkan ya, ini videonya. Dan memang ada rencana manajemen Ayu dan juga Ayu sendiri, beberapa akun yang juga ini harusnya si Ayu, kita juga akan mencoba melakukan baik-baik. Itu sudah kita bicarakan. Pada berapa akun hari satu akun? Tapi kalau yang akan datang, ini tergantung. Saya masih minta verifikasi dari tim-timnya Ayu. Ada beberapa akun yang memang dulu sebelum perbuatan itu. Nah gitu dong Ayu Ting Ting, sekali-kali kasih ganjaran tuh para haters yang sudah bertahun-tahun membuli, mencaci, menghina Ayu dan keluarga. Apalagi Bilqis, anak kecil yang tidak tahu apa-apa, masih suci, belum berdosa. Dan kata-kata yang tidak mantas mereka tuliskan di sosial media, karena para hatersmu sudah sangat keterlaluan dengan mengiring opini jelek tentangmu di publik, sehingga banyak orang yang menilaimu jelek di mata mereka. Apalagi dari dulu mereka bikin petisi Black Sis kamu dari TV, tapi kenyataannya stasiun TV tidak mau mendengarkan permintaan haters karena yang dilihat stasiun TV kalau kamu bukan ngejatuhin rating TV. Malahan kehadiranmu di layar televisi bikin stasiun TV dapat untung besar alias tidak merugi. Itu artinya Tuhan masih sayang sama kamu, Neng Ayu. Pokoknya maju terus Ayu Ting Ting 92. Kami bersamamu. We love you Ayu Ting Ting. Semoga sukses, lancar dan bismillah, amin ya rabbal alamin. Rasain tuh para haters panikan ya, pastilah panik. Semoga masuk penjara tuh semua hatersnya Ayu, tidaknya yang bikin akun gosip buat pindah kamu itu yang terlebih dahulu masuk penjara. Kalau sahabat nih, buat kalian yang selalu mau fitnah Neng Ayu Ting Ting dan keluarganya ya, terutama keluarga Cemara nih. Nah ini menjadi pelajaran buat kalian ya. Jangan menjelek-jelekan orang yang tidak ada salahnya ya para sahabat. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain nih. Dan ini juga para sahabat, kita doakan ya buat Neng Ayu Ting Ting nih, semoga diberi kesabaran dan keluarga ya. Semangat terus, sukses terus pokoknya nih buat Neng Ayu Ting Ting. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Nah para sahabat, mungkin itu aja ya sedikit informasi nih dari Bang Mimin. Bagi kalian juga nih sahabat Aisyah Sejati dan Aitinglicious yang mau memberi tanggapan atau komentar, silahkan aja ya komentar di bawah ini. Cukup sekian nih, terima kasih.